Alhamdulillahi al-qa'il. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladhi satu kesempatan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Sampai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Orang baik itu ciri-cirinya sederhana. Mau berkumpul dengan orang yang baik. Maka selamanya air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Sebagaimana cinta aku sama kamu. Wakul jahal hak wa zahakul batil. Yang hak sama yang batil itu tidak bisa jadi satu. Maka sesuatu yang hak ketika dicampur dengan yang batil pasti masalah. Contoh, agama itu hak. Makan babi bagi orang Islam itu batil. Maka ketika ada orang makan babi dengan menggunakan bismillah, masalah. Kenapa? Karena agama itu hak, barang haram itu batil. Maka jangan mau menyampurkan antara yang hak dengan yang batil. Menikah itu hak, selingkuh itu batil. Makanya menikahlah, jangan selingkuh. Istri harus bekerja karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Makanya kamu di Hongkong cantik, nanti pulang ketemu suamimu harus jauh lebih cantik. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena pelakor di luar sana lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Pelakor kamu harus brutal di sini, gue digede. Jangan mau menyampurkan antara yang hak dengan yang menikah itu hak, selingkuh itu makanya menikahlah jangan selingkuh. Pertanyaannya yang di depan lawis kacung berimpun terus. Terus
sesudah dengan doa kita, saya mau baca selamat itu. Kirimi karangan bunga di rumahnya.